Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julia di channel Barret. Halo Sobat Barret, kembali lagi di ini masih suasana Ramadan ya. Dan kali ini nanti saya akan memberikan apa ini? Rekomendasi ya, rekomendasi bocap. Ya, ini bocap yang best seller ya. Kira-kira bocapnya apa? Nanti kita akan membahas promo yang sedang berlaku ya untuk unit bocapnya sendiri. Kira-kira unitnya apa aja? Simak terus, jangan di skip-skip, tonton sampai akhir. Oke, kita langsung saja bahas dari sini. Kita ambil salah satu unit. Ini unitnya berbeda-beda semua ya, teman-teman. Dan yang saya ambil yang pertama di sini adalah bocap Predator SCS ya. Bocap Predator 500 cc SCS atau bocap SCS. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini untuk chambernya terlihat unik ya, terlihat menyala, Bangku. Ya, ini chambernya warna merah. Di sini untuk rel teleskopnya pakai yang besar ukuran 22 itu ya. Dan ini untuk kokangnya ada di sebelah kiri. Di sini untuk sistemnya bisa pakai single shoot, bisa pakai magazine. Kalau pakai magazine ini tinggal dilepas. Ini untuk triggernya modelnya trigger mesh seperti ini. Dan di sini untuk manometernya jadi ada di bawah ya. Dan ini untuk pengisiannya menggunakan Mini Cooper, tabungnya 500 cc bahan duralium. Untuk larasnya terdapat serombong laras, ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp3.990.000, itu sudah harga promo. Mumpung lagi ada potongan harga, jadi langsung saja karena unitnya ini tinggal satu ini ya, kalau nggak salah ya tinggal satu ini unitnya, tinggal satu dan lagi ada potongan harga, jadi langsung saja gercepin ya teman-teman. Dan untuk paket full setnya nambahnya ada pompa dan juga teleskop. Di sini pompanya pakai pompa 3 stack AGH ini ya, dan untuk teleskopnya pakai yang spek 312, wah ini salah ambil ya, ini 312x40 ya. Dan itu kalau paket full set nambahnya cuma Rp1.200.000 ya, nanti sudah dapat tambahan pompa dan juga teleskop ini. Dan kita lanjut lagi di sini dengan bocap bugel. Nah, ini ada yang bugel ya. Jadi ini mini. Bocap mini seperti ini ya. Untuk popornya ini bisa dipanjangkan, kalau mau pakai memanjang boleh banget dipanjangkan, jadi ditarik tinggal ngunci aja. Ini modelnya popor segitiga. Di sini untuk chambernya ini ada list hijaunya ya, ini hijau apa ini, hijau cerah seperti ini ya. Ini untuk manometer tabungnya, nah ini manometernya di sini. Kalau pengisiannya dibaliknya ini menggunakan Mini Cooper ya. Untuk tabungnya sendiri ini kapasitas 360 cc. kalau untuk larasnya ini terlihat pendek sejajar dengan tabungnya ini ya. Ini panjangnya kurang lebih 50 cm, 40 sampai 50 cm. Dan untuk triggernya modelnya trigger mat, ada penguncinya. Nah, ini bulat ini adalah pengunci trigger ya, jadi nanti bisa dikunci biar enggak ketekan. Nah, ini sudah kunci ya. Ini kokangnya ada di atas sini. Kokangnya ada di atas sini, modelnya set lever di sebelah kanan. Ini bisa pakai sistem single shoot maupun magazine, jadi bisa diatur sesuai pemakaian. Kalau untuk setelan powernya ada di sini, di sini ya. Ini bisa disetel sendiri ya sesuai kemauan, kalau menggunakan mau power yang gede atau power yang standar. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp4.500.000 ya. Nanti dapat senapan ini, dapat juga bonus kelengkapan dari kami.
ada apa aja, ada mimis tas, galon mimis, peredam, tali sandang, ada magazine dan juga tas senapan. Untuk paket full set nambahnya cuma Rp1.200.000 dari paket full set awal Rp1.850.000 ya, itu dipotong tinggal Rp1.200.000 karena pompanya sendiri ini harganya Rp1.000.000. Kalau untuk teleskopnya yang 312x40 itu harganya Rp850.000 kalau ditotal Rp1.850.000. Nah, kali ini kalau mau gandeng sekalian ya, full set sekalian itu tinggal Rp1.200.000 ya. Mending kalau mau beli pompa ditambahin Rp200.000 lagi dapat teleskop sekalian paket full set ya. Dan kita lanjut lagi. Di sini ada unit ekstrim. Wih, unit ekstrim ya, itu ada bocap ekstrim ya. Ini dari SJS ya teman-teman, karena ini terlihat unik karena tabungnya pun ada dua. Yang di belakang ini adalah tabung bocap, yang di depan ini adalah tabung OD32 ya teman-teman. Jadi tabungnya ada dua ya. Ini bisa, senapan ini bisa menampung angin banyak karena tabungnya dua. Nah, ini untuk rail teleskopnya terlihat panjang ya, ini sangat panjang ya, ada dua juga. Ini untuk ukurannya, ukuran yang lebar 22 ya, yang besar ya, yang bawah pun juga yang ukuran 22. Jadi kalau mau pakai yang teleskop tinggi boleh pakai yang atas ini, kalau mau teleskopnya rendah boleh pakai rail yang bawah ini. Jadi ini bisa dicopot lalu teleskopnya dipasang di bawah sini kalau mau pendek ya. Dan untuk kokangnya ada di sebelah kanan, ada cancel kokangnya juga. Untuk sistemnya ini bisa single shoot maupun magazine. Setelan power ada di sini. Ini untuk pengisian Mini Cooper yang tabung belakang. Kalau sama aja. Untuk pengisiannya menggunakan Mini Cooper di sini ya. Ini ada chambernya di sini, triggernya trigger mat, dan ini di bawah juga ada rail untuk pivot ya teman-teman. Jadi sudah lengkap ya, ada rail pivot, ada juga rail teleskop. Dan untuk harganya ini dibanderol di harga Rp4.700.000, sudah mendapatkan unit bocap ekstrim ini ya, bocap double tabung, tabung bocap dan tabung OD32 ini. Gak cuma itu, nanti juga dapat bonus kelengkapan juga ya, ada mimis tes, gantung mimis, peredam tali sandang, magazine dan juga tas senapan. Untuk paket full set sama nambahnya Rp1.200.000, nanti dapat tambahan teleskop dan juga pompa. Nah, kalau untuk bonus kelengkapan ya seperti ini, nanti dapat magazine ini, ada tali sandang, ada peredam, ada gantungan mimis, mimis tesnya ini nggak diambil, ada mimis tes juga dan tas senapan ya pastinya. Dan kita lanjut lagi di sini dengan, wih, masih dengan unit double tabung ya. Ini ada bocap GK500cc double tabung. Ya, GK500 double tabung atau GK500 V2 ya. Nah, ini yang tabung belakang ini 500cc seperti ini. Kalau tabung depannya ini 360cc ya, teman-teman. Nah, ini yang depan 360cc, kalau yang belakang 500cc. Ini untuk popornya di sini dipasang di tabung belakang sini ya. Ini sandaran pundaknya ya, sandaran bahu atau sandaran pundak. Dan di sini untuk manometernya ada di bawah ya, kalau mau ngecek angin ada di bawah. Untuk triggernya modelnya trigger mat seperti ini. Wih, ini terlihat cukup unik ya desainnya. Dan di sini untuk pengisiannya menggunakan Mini Cooper. Untuk kokangnya ada di sebelah kanan, mode sat lever. Ini ada cancel kokangnya juga. Dan ini untuk rail teleskopnya ada dua ya teman-teman. Ada yang lebar 11, yang atas ini lebar 11, kalau yang bawah ini lebar 22. Jadi kalau mountingnya kecil boleh pakai yang atas ini yang lebar 11. Kalau mountingnya teleskop besar boleh pakai yang bawah ini, nanti teleskopnya rendah juga ya, sesuai keinginan pengguna sobat pediler. Dan untuk larasnya, nah ini larasnya serombongnya pun juga double, enggak cuma double tabung, ini juga double laras ya. Ini yang laras luar
ya seperti ini. Iya ini yang serombong, maaf ya, serombong luar. Kalau ini serombong dalam ya, serombongnya pun double ya. Ini serombong dalamnya seperti ini, serombong luar luarnya seperti ini. OD32 atau 38 ini ya, seperti itulah. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga 5 juta pas ya. Jadi di harga 5 juta pas ini nanti sudah mendapatkan bocap double tabung ini ya, GK500V2. Kalau untuk paket full setnya nambahnya cuma Rp1.200.000, jadi nanti totalnya Rp6.200.000 sudah mendapatkan sudah paket berburu ya. Jadi dapat senapan dan juga dapat teleskop serta pompanya ya. Dan kita lanjut lagi, di sini ada dari unit gorila, bocap gorila ya. Nah ini untuk unitnya, ini untuk chambernya yang di sini ada chamber warna gold ya. Kalau mau yang polos, yang warna hitam ada ready ya. Yang hitam itu ready 2, yang gold ini tinggal 1 ini. Ya, ini adalah predator gorila atau bocap gorila ya. Di sini untuk chambernya modelnya seperti ini untuk desainnya ya. Ini untuk rail teleskopnya juga ada 2, yang atas ini yang 11, yang bawah ini yang 22. Boleh banget sesuai selera atau sesuai mountingnya. Yang besar pakai yang bawah, kalau yang kecil pakai yang atas. Cancel kokang ada, ini juga pengisian menggunakan Mini Cooper, manometer ada di bawah. Trigger model trigger mat, dan ini untuk popornya juga model segitiga, ini bisa ditarik ya, ini masih seret. Kalau untuk setelan power ada di dalam sini, jadi bisa disetel ya teman-teman. Kalau untuk kokangnya ada di sebelah kanan, sama ya umumnya modelnya side lever juga. Di bawah sini juga terdapat rail bivot ya, jadi nggak usah bingung kalau mau pakai bivot. Di sini sudah ada railnya ya, di unit gorila ini sudah ada railnya. Tabungnya pun 500cc, untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm. Terdapat serombong laras juga, dan di sini terdapat cincin laras penggabung antara laras dan juga penguat ya, ya penguat antara laras dan juga tabung ya di sini. Dan untuk harganya ini dibanderol di harga 5 juta pas ya. 5 juta pas sudah mendapatkan unit bocap gorila sekeren ini. Wih, gak cuma itu, nanti juga dapat bonus kelengkapan dari kami seperti perintilan-perintilan ini ya. Ada magazin, tali sandang, peredam, mimis, tes jantan mimis, ada tas senapan juga pastinya. Dan kalau mau paket full set sama nambahnya Rp1.200.000, nanti dapat teleskop spek 312x40 dan juga pompa 3 stek, yaitu pompanya dari AGH ya. Dan itu tadi rincian harga dari unit bocap gorila. Kita lanjut, ini ada bocap predator full CNC. Nah, full CNC atau GK500 full CNC seperti ini. Wih, ini terlihat unik. Apa yang unik? Chambernya ya, terlihat sekali mencolok ya. Ini warnanya warna kuning, ada merahnya ya. Ini terlihat menyala bangku. Dan ini untuk popornya, ini bisa dilipat ya. Nah seperti ini untuk popornya bisa dilipat, jadi ini ada kuncinya, bisa ditekan lalu dilipat seperti ini kalau mau lebih simple. Dan ini untuk modelnya popornya sendiri, ini pun popor L ya, atau popor cangkul. Di sini untuk chambernya modelnya seperti ini, desainnya ada cancel kokangnya, model kokangnya side lever. Sistemnya bisa pakai single shot atau magazine, rail teleskopnya lebar 22. Dan ini untuk triggernya, trigger mat ada kuncinya juga ya di sini untuk kunci atau safe triggernya. Di sini untuk manometer ada di bawah. Nah, ini untuk manometernya. Kalau pengisiannya di sini ya, di antara tabung. Ini menggunakan Mini Cooper, dan di sini untuk larasnya terdapat serombong laras juga. Ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Ini untuk tabungnya bahan dural kapasitas 500cc. Di sini juga terdapat cincin laras penguat antara laras dan juga tabungnya ya. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga 6 juta ya teman-teman. Nanti 6 juta sudah mendapatkan unit bocap predator full CNC GK500
seperti ini yang cantik dan unik ini. Dan nanti juga dapat bonus kelengkapan dari kami, ada perintilan-perintilan ya, seperti ada magazin, peredam, tali sandang, mimises, gantungan mimis, dan paket full setnya sama, nambahnya 1.200.000, nanti dapat tambahan pompa dan juga teleskop. Nah, teleskopnya ini juga ada pilihan loh teman-teman. Jadi teleskopnya bisa pilih yang 312x40 atau yang 39x40. Nanti kalau milih 39x40 dapat tambahan 1 kaleng mimis ya. Jadi untuk paket full setnya sendiri pun juga ada pilihannya. Dan kita lanjut ke senapan yang terakhir. Di sini dengan unit Ghost Warrior tabung dural laras 60 cm. Nah, kali ini untuk tabungnya ya, duralnya seperti ini. Jadi bukan bocap. Ini tabungnya yang model tabung padat ya. Untuk manometernya ada di depan sini. Nah, ada di depan sini. Ada juga yang di sini ya, teman-teman. Pengisiannya di baliknya sini menggunakan mini coupler. Dan ini juga regul ya teman-teman. Jadi untuk mano regulnya ada di bawah ya. Kalau yang di bawah ini mano regul, kalau yang di samping dan di depan tabung tadi adalah manometer tabung atau manometer angin ya. Ini terdapat cincin larasnya di sini. Untuk rail teleskopnya ini yang lebar 22 ya. Jadi ini ya untuk rail teleskopnya. Cancel kokang ada di sebelah kiri, kalau untuk kokangnya ada di sebelah kanan, model side lever. Ini juga sistem sigesut ataupun magazin boleh banget ya. Ini untuk triggernya model trigger mat. Nah, seperti ini juga ada safe triggernya juga ya, ada penguncinya. Untuk setelan power ya ada di dalam sini kalau mau nyetel. Dan ini untuk kokangnya juga bisa popornya juga bisa ditarik maju atau mundur. Nah, kalau mau panjang boleh ditarik, kalau mau standar ya boleh dimajukan seperti ini. Untuk kokang popornya sendiri modelnya cukup keren ya teman-teman. Dan untuk unit ini lagi ada promo loh teman-teman. Jadi ini di harga Rp6.300.000 nanti dapat bonus free uklik. Dapat senapan lagi ya. Jadi beli senapan Ghost Warrior tabung dural ini 60 cm ini ya, nanti dapat ukliknya ada Sub S atau Sub Innova, bisa dipilih salah satu ya. Gak cuma itu, nanti juga dapat bonus kelengkapan dari kami juga, ada mimis tes, gantungan mimis, peredam, ada tali sandang dan juga magazin. Pastinya juga dapat tas senapan dan juga surat-surat resmi dari kami, SPK, STKS serta kartu garansi. Paket full set boleh banget ambil Rp1.200.000, nanti dapat tambahan teleskop dan juga pompa ya teman-teman. Oke, dan itu tadi sedikit review rekomendasi bocap-bocap bestseller. Dan juga kita akan lanjut tes salah satu unit senapan yang berjajaran ini. Kira-kira senapan apa yang akan kita tes? Langsung saja kita menuju lapangan, yuk check this out. Oke sobat bedet, kita sudah ada di lapangan tembak. Jadi kita akan coba tes performa dari senapan bocap GK300 ini ya. Dan di sini kita akan tes grouping terlebih dahulu dibantu oleh teknisi kita. Tembakan yang pertama kita coba, ini kita pakai mimisnya Barakuda Mat di jarak kurang lebih 20 meter ya. Oke, tembakan kedua sudah muncul. Kita lanjut lagi di tembakan yang ketiga. Oke, lanjut tembakan yang keempat. Lanjut lagi tembakan yang kelima. Oke, sekali lagi yang terakhir, tembakan yang keenam. Oke, sudah. Dan kita lihat untuk hasilnya, ini di jarak kurang lebih 20 meter, kira-kira seperti apa ya sobat bediras. Kita lihat bersama-sama. Oke, nah di sini sudah mulai kelihatan.
Dan untuk hasilnya seperti ini, jadi ini cukup baik ya. Ini mungkin karena anginnya habis, kalau enggak ya mimisnya atau mejanya tergeser ya Sobat Bidil. Untuk hasilnya ini masih dibilang cukup oke ya Sobat Bidil, masih bagus banget. Oke, dan kita akan lanjut lagi untuk tes FPS dari senapan bocap GK300. Kira-kira FPS-nya ada di angka berapa? Langsung saja kita tes, yuk check this out. Sobat Bidil, mohon maaf ya, kita nggak jadi tes FPS karena di sini untuk alat FPS-nya ini baterainya habis. Dan kita akan ganti untuk kita coba tes tembak sasaran ya. Untuk sasarannya di sana itu ada 4 titik dan kita sudah pasang teleskop sekalian. Ini kita pakai teleskopnya spek yang 312x40. Kita sudah zeroin sekalian dan kita akan coba untuk tes tembak sasarannya. Kita pakai mimis barakuda match ya. Jadi kita masukkan mimisnya terlebih dahulu. Kita cari sasarannya. Kita coba yang paling kiri ya. Yang paling kiri dulu. Oke, kena ya. Dan kita akan lanjut lagi sebelah kanannya. Ini sasaran yang kedua, kita sudah masukkan mimis dan kita cari sasarannya. Oke, kena ya, dan kita lanjut lagi di sasaran yang ketiga. Kita paskan tembakannya, sasarannya. Oke, kena ya, dan kita lanjut yang terakhir, sasaran yang keempat. Kita masukkan mimis terlebih dahulu. Oke. Kita paskan di sana. Gak kena ya. Kita coba lagi. Yang terakhir, yang keempat. Kita sudah masukkan mimis dan oke, terakhir kena ya. Jadi 4 sasaran kena. Jadi untuk senapan ini akurasinya juga oke ya Sobat Bidil, untuk tembak sasaran 4-4-nya kena semua. Oke, untuk tembak sasaran dan tes grouping sudah, dan kita akan lanjut untuk timbang berat dari senapan ini. Kira-kira beratnya berapa? Kita cek yuk, check this out. Oke, di sini kita sudah berhadapan dengan timbangan ya. Jadi kita mau apa? Kita akan coba timbang senapan ini. Kira-kira beratnya berapa? Kita nolkan dulu. Sudah, kita taruh untuk senapannya. Dan kita lihat di sini untuk beratnya ada di 2,70 atau di 2,7 kilo ya Sobat Bidil. Jadi senapan ini ringan ya, dibilang tergolong ringan ya, karena untuk tabungnya saja ini lebih kecil ya, nggak seperti yang bocah-bocah biasanya yang 500 cc ya Sobat Bidil. Jadi ini senapannya ringan banget ya, jadi oke untuk Sobat Bidiler dibawa berburu kemana-mana. Oke, untuk timbang berat sudah, dan kita akan lanjut untuk membahas harga dari senapan ini. Kira-kira harganya berapa? Langsung saja yuk cek di sana. Oke Sobat Bidil, itu tadi adalah rekomendasi mengenai bocap-bocap yang best seller juga. Dan untuk tes di lapangan tembak sudah jelas ya, sudah sangat memuaskan juga. Dan untuk informasi lebih lanjut atau informasi pembelian, boleh langsung menghubungi ke nomor CS yang tertera di bawah sini. Nomor CS-nya cuma satu ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kami di channel Barat ini, nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan informasi menarik mengenai senapan beserta promo yang ada di channel Barat. Sekian, terima kasih. Saya Julia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. See you next time and goodbye.